Yo, 360 balik lagi di channel saya. Kali ini saya mau latihan Auchibata. Sebenarnya gerakan ini gerakan jadul ya di capoeira, tapi mungkin bagi teman-teman pengen coba gaya jadul boleh juga. Ada beberapa gerakan yang jadul yang sekarang udah jarang banget dipakai di capoeira, tapi langsung aja. Ini adalah Auchibata. Langsung aja. Pertama adalah begini, tangannya disilang begini nih. Nah, terus kaki yang ini ditekuk gini. Oke. Gampang kan? Cuman begini doang, tuh. Nah, kalau bisa belajar cartwheel begini dulu. Kaki tekuk aja yang satu. Yang awal tekuk sama yang begini nih. Nah, nekuk, tuh. Belajar gitu. Nah, setelah itu udah oke. Okay. Berarti kan ya, saya akan pendek dulu. Nah, dia begini, posisinya begini. Nah, kaki ini biemin aja dulu. Diemin di sini. Posisinya sama gini, terus mendarat, tuh. Nah, belajarnya gitu. Hati-hati tumitnya, jadi harus pinggangnya sebenarnya harus agak tinggi gini. Baliknya sama. Tekuk. And udah pas ini tekuk begini posisinya sama sampai mendarat. Dah. Tuh, gini jadi dia. Saya akan coba dari posisi begini. Dari sini. Lihat ya, tangannya ini, kaki kanan. And tekuk. Nah. Ya. Baliknya. Baliknya berarti pakai tangan kiri. Nah, kalau kiri tekuk, ya. Gampang kan? Kalau itu udah bisa, dibikin agak ngayun dikit, agak tinggi. Nah, gini. Tuh, agak tinggi dikit. Ini sampai sini langsung diturun. Tak, tuh. Ini ada ditahan. Terus boleh. Balik lagi. Pakai tangan kiri. Tepuk. Jadi tepuk langsung dimendaratin yang kaki yang naik. Terus go. Coba dari sini. Agak tinggi and drop. Tuh. Ya. Baliknya sama. Ini kalau momennya nggak bisa, kalau yang ini tangannya belum enak, pakai tangan ini juga nggak apa-apa. Satu, dan dua. Ya? Langsung ya? Sini. Ini lebih ini, sama kayak cartwheel, tapi kakinya tekuk. Cartwheel tekuk, and drop. Balik lagi. And drop. Udah mulai tinggi. Dan kalau momennya udah enak, coba dari atas tinggi banget. Salah. Coba lebih tinggi. Ya, itu adalah Auchibata. Auchibata. Ada juga di yang ke depan. Nah, yang ke depan tuh berarti gini. Tuh, ini ke sini. Jadi ini congkel, ini tekuk, ini ke depan. Nah. Ya. Baliknya. Ya, begitu. Kalian bisa slow motion. Pokoknya posisi pinggangnya harus tinggi. Nah, gini. Jangan di bawah. Kalau di bawah bahaya soalnya kalau jatuh tulang ekor bagian belakang. Jadi harus pinggangnya agak tinggi. Ya, itu dia bagaimana caranya Auchibata. Kalian udah lihat kan? Jangan lupa cari tempat yang nyaman. Kalau bisa matras atau rumput, coba aja pelan-pelan. Kalian bisa slow motion videonya di atas. Jangan lupa subscribe, like, share, dan apabila ada pertanyaan kalian bisa komen. Video ini adalah request dari salah satu teman-teman yang lagi belajar capoeira. Dia pengen banget dibikin, dibuatkan caranya Auchibata. Semoga membantu. Sampai jumpa di video berikutnya. Yo!